Balik lagi soal stimulasi sering dengar ya tentunya Stimulasi itu jadi uh, untuk latihan, dikasih stimulus gitu ya Karena kalau di stimulus ini uh, banyak caranya Salah satunya kan biasanya dengan mainan ya Ternyata kalau mau ngasih stimulasi itu nggak perlu pakai mainan yang mahal loh Kita juga bisa menggunakan uh, mainan yang bisa kita bikin sendiri Jadi gratis Lihat aja di rumah, lagi ada apa, benar-benar di sekitar kita. Karena kebetulan, kalau saya pribadi, saya memang jarang banget nih uh, ngebeliin anak saya mainan, kecuali memang itu uh, dibutuhkan, atau memang uh, sesekali, atau reward buat anak. Tapi kalau selebihnya, saya lebih sering bikin sih, berbikinan. Memang, saya ngerti banget, nggak semua orang tua atau ibu itu bisa e, memiliki waktu ya untuk bebikinan, jadi, e, naruh banget nih untuk bebikinan itu karena seru selain murah yang pasti bahan-bahan kan ada di rumah. Kedua, ikatan sama anak itu akan jadi lebih kuat karena kan anak itu sebenarnya nggak butuh mainan, anak itu butuhnya kita orang tuanya buat nemenin dia main. Nah itu dia kalau anak ya. Dan yang ketiga itu bikin uh, anak jadi terangsang nih untuk uh, bereksplorasi, terus mengasah kekritisan dia, sampai akhirnya anak itu terbiasa sudah mandiri karena sudah percaya diri untuk bermain.